pakai baju, kalau kan. Jadi ini guys, orang udah tua susun apa ya? Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya di kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, untuk kali ini gua kesiangan ya, teman-teman. Ini saya sedang berada di jalanan mau berangkat ke area pasar. Ya, ke tempat kerja, ke pasar. Namun di sini saya kesiangan ya. Tadi bangunnya jam 10-an. Ini saya berangkat jalan kaki, teman-teman. Nah, ke depan ke sana ya. Nah, di sini gua bawa tas. Mungkin ada satu kemungkinan gua bakalan pulang dulu ke rumah istri ya, di Jakarta, ke Jakarta dulu habis apa dari pasar kerja, siapa tahu saya dapat kerjaan hari ini. Karena kalau kerja siang itu tidak akan dapat kerjaan, kecil kemungkinan nggak bakal dapat kerjaan kalau kesiangan, karena kita tidak ikut antrian. Oke, kita lanjut dulu ya, kita lihat bagaimana situasi pasar nanti ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini kondisi pasar Jatiwung saat ini guys. Masih seperti biasa karena ini Ramadan, jadi masih sepi dan terus akan mungkin akan seperti ini, dan mudah-mudahan hari ini bisa ramai ya. Apalagi saya masuk siang, kecil kemungkinan saya gak bakalan dapat kerjaan ya. Mudah-mudahan hari ini saya dapat kerjaan. Kita lihat absenan dulu teman-teman. Saya nomor berapa nih, kita absen dulu, jadi udah berapa orang yang bawa. Hai ibu. Hai guys. Hai. Mana absenan di mana? Kamu kesiangan ya? Iya. Mana? Oh luar biasa. Absenan di mana? Karena biar pijat tinggi. Enggak, ini mah cucian. Cucian ibu, mau dicuci. Oke okay. Permisi, saya mau lihat dulu absennya. Mana gak ada? Wah, absenannya udah gak ada coba. Nah, oke okay guys, saya udah nulis nomor 25. Jadi saya antriannya, giliran bukanya ke 25. Jadi harus nunggu dari sini, sini 25 orang. Okay. Sedangkan pasarnya sepi seperti ini, teman-teman. Apakah hari ini saya akan dapat kerjaan, dapat uang atau tidak? Ya doain aja buat teman-teman semuanya, semoga saya dapat kerjaan ya. Nah, kita tanya Mang Ece. Mang Ece, hari ini udah bongkar apa belum? Mang Ece, udah dapet duit belum? Udah. Udah? Emang antrian nomor berapa sih? Oh, belum. Kok? Kemarin kan spesial. Oh iya, udah ya, udah. Oke, Mang Ece, udah. Pinjam duit 10 ribu dong? Gak ada. Kok gitu? Serius sih, Mang? Serius? Tuh. Aku mau pinjam duit 10 ribu buat ongkos. Gak dikasih sama Mang Ece. Mang Ece, 10 ribu. Banyak. Mana 10 ribu? 10 ribu pinjem besok diganti. Enggak mau ya 10 ribu, 2 ribuan ya. Jangan ongkos, engke. Kamu 100 ribu cara songong. Dia songong, aku pinjem ke Mang Ece teman-teman buat ongkos nanti ke Jakarta 10 ribu. Oh ya udah, nanti saya pinjam lagi ke oh iya iya. Nah, 5 ribu nih mah. Nah, ya, ini saya dikasih ongkos ke Jakarta, saya naik tayo. Terima kasih Mang Ece, besok diganti atau nanti kalau dapat kerjaan saya diganti ya. Makasih ya. Nah, oke okay, guys, ada ongkos nih saya karena gak dapat kerjaan tuh, gak bakalan dapat kerjaan, jadi kita pinjam dulu. Bunda.
ciduk tin. Kita mau dibuatin kopi sama Ayang Beb. Ayang Beb nih. Ayang Beb Andri. Oh kok orang. Gak apa-apa sih, terserah dia dong hatinya kemana ya. Kak Andri. Kok Andri? Aku tahu. Oh aku tahu Kak Andri, ya udahlah yang penting sama kopinya aja lah. Cintanya buat dia juga gak apa-apa. Raganya buat saya. Ngomong mau naik karbit. Itu yang satu yang. Oh iya. Oke teman-teman, jadi beginilah kondisi pasar saat ini. Teman-teman, saya tungguin dari tadi belum ada bagian bongkar ya, ataupun bagian mendapatkan uang tidak ada ya. Sepertinya hari ini saya jong ya, karena antrian saya masih jauh teman-teman. Jadi kita untuk hari ini sepertinya mau pulang saja saya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, sampai menonton di channel saya ini. Saya selalu buat kalian semua, semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, keselamatan. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Mohon bantuannya agar channel ini dapat berkembang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.